Kali ini saya bersama model cantik. Kita mau pengambilan dokumen sunset ya. Kalau kemarin gambar, kali ini video. Iya. Oke. Kita sudah di lokasi guys. Lokasi ini dia. Ini dia. Ha. Jangan ikuti adegan ini. Berbahaya. Oke, kita sudah sampai. Kita mau sambil menunggu sampai, kita mau ngambil apa video soal keberagaman bahasa dalam budaya. Oke. Sekarang kita akan mengajukan pertanyaan. Kita akan uji mereka tentang bahasa Mentawai. Oke guys, kita lagi di lokasi Pantai Mapandekan ini guys. Iya guys. Kita tanya, ini top modelnya baju merah ya. Oke. Oke guys, ini kita sudah ada dua model yang akan menjawab pertanyaan kita guys. Pertanyaan pertama adalah misalnya Mbak Cynthia punya abang ya, punya abang dan abangnya menikah, artinya abangnya punya istri ya. Jadi Mbak Cynthia panggil ke istrinya apa kalau bahasa Mentawainya? Iya. Apa Mbak? Iya. Oke. Sekarang misalnya Mbak Cynthia ini adalah adiknya Bang Markus ya, adiknya Bang Markus ya, lalu Cynthia menikah sama seseorang dan Pak Markus ini memanggil suaminya Cynthia bahasa Mentawai apa? Lakut. Apa? Maksudnya lakut. Lakut dia, oke. Okay. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya. Misalnya Pak Markus ini punya istri ya. Lalu istrinya meninggal digantikan dengan istri yang kedua ini yang baju merah Mbak Cynthia ya. Nah, orang memanggil ke Ibu Cynthia ini apa dulu? Sebelum mereka punya anak? Kalau Bayi Bauna. Bayi Bauna ya? Oke. Okay. Laki-lakinya dipanggil? Oke. Okay. Selanjutnya, Pak Markus adalah seorang suami dan Mbak Cynthia ini adalah istri. Kalian berdua ini punya anak namanya Raita. Raita ya? Berarti Pak Markus ini dipanggil apa? Malaita. Oke, kalau Mbak Cynthia-nya dipanggil apa? Malaita. Oke. Okay. Guys, selanjutnya ada Elizabeth, ada Kak Martina dan ada Mas Leo dengan topik yang sama yaitu seputar bahasa Mentawai. Langsung aja kita tanyakan mereka. Misalnya Kak Martina ini adalah kakak kandungnya Sabet dan si Sabet menikah dengan Mas Leo. Maka Kak Martina memanggil Mas Leo apa bahasa Mentawainya? Saulu ya. Oke, Saulu. Pertanyaan selanjutnya. Misalnya Mas Leo punya istri dan istrinya itu sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh Mbak Martina. Maka Sabet dan sebagian orang memanggil ke Mas Leo apa? Apa ya panggilannya tadi sama Bauna ya? Oke. Oke guys, masih di channel Seputar Mentawai. Kita akan jeda dan kembali lagi setelah yang satu ini.
guys. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jikalau Pak Markus adalah saudara kandung dengan suaminya Mbak Cynthia, dan Mbak Cynthia ini punya anak, maka Pak Markus atau Mas Markus memanggil anaknya Mbak Cynthia ini apa? Momon. Oke, Momon yang teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas Markus adalah saudara kandung dengan Mbak Cynthia ya, dan masing-masing kalian ini punya anak, maka Pak Markus memanggil Cynthia apa? Pak Mark, Buah ya. Diulang sama-sama, apa? Buah. Oke, pintar. Oke, kita sekarang di pantai. Oke guys, kali ini kita mau pulang karena kondisinya kurang bersinar. Tapi tenang, kita nggak terlalu kita hanya action lagi. See you, seputar mentawai, oke? Okay?